Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pekerjaan kita di BSD di Greenwich, perumahan Greenwich Cluster Kailus ya, Cluster Kailus milik salah satu sahabat kita ya. Di mana beliau itu adalah saudaranya Pak Sandi Valencia yang kebetulan yang kolamnya sudah kita kerjakan ya, yang kolam ada patung kepala Budanya itu kan kebetulan di BSD juga, cuman iya, beda cluster, beda perumahan. Ya, intinya repeat order. Ini kita bilang orderan kedua lah. Nanti orderan ketiga, keempatnya rumah masih proses tahap pengerjaan karena Pak Sandi juga lagi bangun rumah lagi, dan di mana di sana akan dibuat kolam ikan kembali. Ya alhamdulillah beliau semua cocok dengan pekerjaan kita ya. Ya teman-teman, kolam ini hampir aja selesai ya, tinggal pasang skimmer itu karena tutupnya belum kering, kita cat ya. Jadi kita buat video dulu karena saya mau menuju ke Serang Banten. Jadi harus setelah skimmer nanti kering, tinggal ditancapkan kan, saya tinggal pergi kan enggak masalah. Jadi kita review dulu kolam ini tanpa ada skimmernya. Oke, teman-teman. Sekilas dari kolam ini yang kita bahas yaitu mengenai total pengerjaan. Cuman Mas Awan lupa enggak ngitung kubikasi ya. Cuman bisa dihitung dulu pakai kalkulator. Jadi kolam ini pengerjaannya lebar 4 meter. Anggap 4 meter, panjang 6 meter ya. Untuk kedalaman 1 meter 80. Jadi air ketemu 43 ton. 43 ya. Iya. Itu sudah kali 1,8. Iya. Oh iya, ketemu 43, sekian ton. Nah, di sini kecil, tapi volume kolamnya sama kayak di rumah saya. Rumah saya lahan 7x7 itu menjadi 43 ton. Lah ini lahan 4x6 43 ton. Tapi modelnya kalah nyaman, enak di sini. Ini tempat duduknya ya. Jadi ini sampai ke bawah sana, ini kita cor. Ini daging kayu aja. Jadi untuk kolam ini kedalaman airnya 1 meter setengah ya. Iya kan? 1 meter setengah. Terus lebarnya 4 meter kali 4 meter, chambernya 2 meter kali 4 meter. Jadi chamber ini bunyinya sudah 50%. Itu jika situasi kolamnya rata. Akan tetapi kolam ini chambernya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya kalau dari 30 cm kali 2 meter kali 4 meter Om, itu juga sudah bunyi volume kubikasi. Iya. Jadi kolam ini chambernya sudah hampir 60%. Kita sekarang saking enak duduk di sini ya, mau duduk mau berdiri enak. Yang mau nyemplung sudah, teman-teman kemarin pada nyemplung ya. Nah, kolam ini kita pakai BD 4 in kali 2. Skimmernya 2 in kali 2, yang itu overflow-nya belum kita potong. 2 in kali 1, waterfall-nya lebar berapa? 1,5 meter. Waterfall lebar 1,5 meter. Nah, ini ya. Nah, ini untuk lampu-lampu juga belum kita pasang ya, di bawah-bawah sana, di bawah sini ada lampu semua karena rumah ini masih tahap renovasi bagian indoor, bagian dalam. Karena jalur-jalur listrik juga masih pada semerawut. Ayo kita lihat dulu sini. Ini ya. Ini kabel-kabelnya masih berantakan semua ya. Nah,
jadi kita belum bisa pasang listrik, itu juga pompa kita listriknya darurat colokannya, karena kolam sudah setting, kalau nggak diraningkan kan nanti juga bahaya. Lalu kolam ini memakai berapa chamber? Lupa mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama backwash, sama waterfall. Waterfall. Jadi sama kolam ini 8 chamber sama backwash. Jadi memakai 8 chamber. Nah, mungkin kemarin yang dihitung 4 meter setengah dari sini nih Om ya. Iya. Jadi pekerjaan ini 4 meter setengah, cuma nanti enggak kita hitung ini ya. Beda dengan kolam. Sama pas di aerator itu pintunya juga belum ada, kabelnya semrawut. Nah, itu nanti jadinya 4 meter setengah kali 6 meter setengah. Akan tetapi kita bicara kolam aja 4 kali 6. Jadi chamber ya. Nah, chamber ini chambernya lebih tinggi dari kolam. Udah gitu aja, begini aja biar tahu. Nanti biar nggak notol-notol lagi lah. Ini chamber pertama kosong ya. Chamber pertama kosong, lalu pindah ke chamber 2. Udah pegangin dong, tutup lagi. Ini chamber 2 isi beras sama pompa. Lah, terus chamber 3-nya pompa sama lampu UV 100 watt. Itu lampu UV-nya kalau bisa taruh tengah aja lu. Ya, nanti pindah ke tengah ya. Nah, ini kita pakai pompa Resun PG 28.000 liter per jam. Oh, iya. Sama LifeTech 12.000 liter per jam. Ya, kita pakai dua pompa lampu UV 100 watt. Lalu sana susah ya, sana susah enggak apa-apa. Jadi dipindah ke chamber berikutnya, buka satu ini aja, nanti yang lain enggak usah, enggak apa-apa. Teman-teman hafal semua tuh. Yang ini aja loh, ini loh. Ini loh, dia kecil. Nah, ini ya. Nah, ini chamber setelah pompa, chamber keempat. Ada batu bata. Ada batu bata, tatakan, jaring nelayan, sama oyster dan batu apung, gitu ya. Yang kesana, yang sini ada kaltes, cuman kaltesnya belum berfungsi ya, belum turun. Oh, nanti mekar ya. Nah, nggak apa-apa gitu. Itu nggak usah, yuk. Nggak apa-apa, wis. Nah, ini kaltesnya belum turun karena baru semalam direndam ya. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau mau pakai media filter kardus itu baiknya satu minggu sebelum digunakan kardus itu harus direndam air, begitu ya. Kalau enggak akan lama seperti ini. Nah, tapi nanti lambat laun akan muter seperti pekerjaan kita di PSD ya. PSD ya. Di PSD sama di rumah Pak Putra yang chamber berikutnya udah enggak pakai. Ya, tadi kameranya overhead, kita cut. Sekarang dari chamber kaltes tadi teman-teman ya, itu kan harus direndam dulu. Nah, supaya begitu kolam running langsung siap. Nah, dari sana, dari kaltes ke chamber berikutnya sistemnya sama ya, teman-teman sudah tahu semua. Dan untuk sistem di kolam ini, sistemnya kombinasi, akan tetapi tidak bisa dibuka karena kaltesnya ada di atas ya. Jadi sistem flow up flow down kita terapkan semua di sini karena chambernya lebih tinggi ya. Dan kenapa sistem flow up flow down kita terapkan semua, karena untuk mengantisipasi sirkulasinya kaltes biar tidak repot atau biar tidak ngasih tatak-tatakan yang lain ya. Itu lalu untuk chamber backwash-nya sudah kita pakai satu pompa untuk kuras saja. Ini pakai aerator LP100 yang kita bagi dari aerator untuk uniring di kolam dan uniring di chamber kaltes. Ini dari sini ya. Ini mungkin ini bisa dibuka sedikit ya. Ini kayunya panjang teman-teman. Jadi kalau buka harus satu-satu. Ini bisa ya. Nah, loh ya katut. Soalnya ada ininya. Oh, dari sini. Ada kuncinya. Nah, dari sini. Nah, ini ya. Ini yang untuk backwash.
colokannya juga belum siap karena listrik belum ada. Ini chamber sebelum waterfall, lalu dipindah ke waterfall sini. Waterfallnya ini lumayan gede teman-teman ya, lumayan gede. Ya teman-teman, pekerjaan di sini, wah duduk lagi, banyak tempat buat nongkrong. Nah yang itu nanti kita kasih pot bonsai, bunga bonsai ya, akan tetapi masih belum siap semua ya. Ini yang sering ditanya teman-teman, batu apung. Kolam ini habis 71 karung batu apung. Oysternya sekitar 4. Oysternya pirang karung? 4. Oysternya 25, 100 kilo. 120 kilo. 100 kilo. Ya, 100 kilo. 25 kilo. Oh, kali 100 4, kilo ya. Ya. Oysternya 100 kilo. Lalu carcass-nya 5 karung. 5 karung itu 1 karung 10 kilo atau 80 liter. Kalau enggak salah. Jadi alhamdulillah pekerjaan di sini, walaupun outdoor dulu hampir kendala hujan sering ya, tapi iya, kita pakai terpal di atas ini. Pakai terpal di atas. Ya untuk air sumber nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada karena ini datarannya tinggi teman-teman. Kan itu apa, jalan masih di bawah ya. Finishing kita pakai granit. Granit. Jadi kita buat se minimalis sekali. Kalau minimalis sekali enggak ya, terlalu banyak mainan topi ya. Ini banyak topi-topi juga, lampunya banyak, terus kita namakan minimalis elegan. Menurut saya. Kapasitas pompa total kita yang pakai di sini itu 40.000. 28.000 sama 12.000, 40.000 liter per jam, tapi bukan yang low watt. Jadi listrik pompanya aja itu sekitar 700 watt untuk pompa. Karena kolamnya gede ya. Lampu UV 100 watt, aerator 150 watt. Berarti 850, 230, 630. 630, ya yes, nggak nyampe lah, 1000 watt nggak nyampe. Memang sudah seperti itu ya. Kalau kita ganti pompa low watt juga hasilnya nggak sesuai. BD-nya tadi sudah ya, pakai 2 ya, 4 in kali 2, sudah ya. Mau bahas apa lagi yang di sini, nggak ada ya. Tingkat kesulitan juga nggak ada, karena kita juga heran ya. Di sisi lain, pekerjaan kita di BSD tidak boleh tinggal di rumah, walaupun iya, rumahnya masih kosong. Akan tetapi di tempat ini bebas ya, kita juga bingung ya. Nah kalau hari Sabtu Minggu, memang hari Sabtu cuman setengah hari kerja, hari Minggu nggak boleh ada kerja. Seperti hari ini hari Minggu ya, ini nggak boleh ada aktivitas pekerjaan. Akan tetapi tukang-tukang boleh tinggal di sini, jadi nggak perlu ngekos. Kalau yang di tempat lain rumah kosong, kita nggak boleh nginep ya, nggak boleh, sama satpamnya. Jadi kalau ngekos itu jalannya jauh banget, jadi ini juga kendala buat teman-teman kita yang kerja ya. Jadi kayak males gitu loh, dalam arti males itu jalannya lo bisa 2 kilo ya, bisa 2 kilo, bisa setengah, 1 jam jalan. Nah, kita kalau antar jemput terus kan ya, ya ya enggak bisa, biayanya terlalu tinggi. Harus mematikan satu armada untuk riwa-riwi tukang itu kan biayanya tinggi. Oke ya. Untuk lain-lain, jadi untuk review kolam ini tinggal pasang. Anu ya, kabel-kabel aja ya. Kabel, karena lampu dari rumah juga kita belum tahu jalurnya. Untuk lampu-lampu juga kita belum tahu jalurnya ya. Jadi mungkin di kunjungan kita berikutnya, mungkin rumah ini sudah selesai total,
Dan tadi pagi juga kita sudah diskusi sama kontraktor rumah ini supaya di kunjungan berikutnya kita ini sudah bisa pasang semua kabel-kabel. Oke. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup ya review pekerjaan kita kolam ikan koi 4 meter kali 6 meter kedalaman air 1,5 meter. Jadi kalau di total flatnya itu 43 ton. Akan tetapi kalau dihitung detail lebih karena chambernya lebih tinggi 30 cm dari kolam. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.